dalam perang Badar itu 1000 melawan 313. 313 ini jumlah para sahabat yang enggak seimbang. Kuda satu dipakai 2-3 orang gantian, kira-kira jalan 10 kilo turun ganti yang lain naik. Begitu. Sampai di sana bertemu dengan musuh. Musuh dengan persenjataan yang lengkap, dengan kuda yang banyak. Sahabat cuma 313 sudah berhadap-hadapan, itu sahabat ada yang tertidur. Hebat ya? Berarti enggak panik sama sekali. Ya, kita ini mau ditagih orang besok sudah enggak bisa tidur sekarang. Ya, udah gelisah. Waduh, besok gimana ini? Apalagi yang punya masalah. Ya, yang punya masalah yang berat-berat, udah takut. Telat pulang ke rumah aja takut dimarahin istri. Udah gelisah itu, enggak bisa tidur. Ya, ini berhadapan-hadapan bisa tidur. Imannya kuat. Ya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan pura-pura, jangan mengatakan wah sayang saya enggak berada enggak zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah saya akan jihad, belum tentu, ya. Jihad ini enggak pakai HP dulu, ya. Bukan jihad pakai HP, jalan kaki, panas dengan terik matahari yang luar biasa, itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Ada seorang mengatakan begitu kepada Habib Hasan, Habib Ahmad Syatiri, sayang kita ini, ya, sayang kita enggak hidup zaman Rasulullah, ya, kalau kita zaman Rasulullah, mungkin begitu, mungkin kita bisa berjihad, kita bisa, kata beliau, ente mau enggak hidup zaman Rasulullah, di zaman sekarang ini keluar masuk mall, mau jihad zaman Rasulullah. Jangan sok-sokan begitu. Sudah sahabat itu di atas kepala kita semua radhiyallahu taala anhum ajmain, ya, mereka dengan senang hati membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, mereka adalah teladan-teladan, ya, yang rijal haula rasul. Ya, itu para lelaki di yang sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain.